2013 dan tahun 2014 dan 2017 dalam bahasa Indonesia. Saat ini Ibu Lydia mengajar di Universitas Jerman dan sekarang khususnya di Bonn dan bekerja sebagai peneliti lemak di fokus beliau adalah tentang bahas seni dan susastra Jawa kuno dan warisan budaya dari tradisi Jawa. Beliau juga aktif dalam program Panji Tradition di Jawa dan mempublikasikan sejumlah artikel dan buku yang berkenaan dengan Indonesia dan Inggris. Ibu Lydia, kami persilahkan untuk mempresentasikan informasi. Apa ya bahasanya? Revitalisasi budaya Panji membutuhkan mulai sekitar tahun 94-95. Tadi yang saya presentasikan itu masih agak baru ya, ditemukan hasil dari relief, dari ilustrasi atau dari naskah, tapi dulu sudah ada sedikit ya ada orang yang peduli. Suryo Parawira Mojo almarhum, dia dulu mendirikan PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Trawas. Dia seorang aktif lingkungan hidup. Dan dia bersama Suprapto Suryodharma, seorang koreografer, dan dengan saya juga, saya tidak menyebut diri sendiri di sini. Kami bertiga dulu memikirkan, karena kami semua tahu, oh ini ada Panji, tapi tidak pernah dimunculkan. Karena kebetulan 96 saya sendiri mulai dengan penelitian tentang relief Panji. Jadi kami bertiga bersambung dan memikirkan bagaimana ini bisa diperkembangkan, dan khususnya Pak Suryo, dia inisiator, dan dia ingin membandingkan atau menyambung karena dulu Panji menjadi salah satu unsur dalam ritual agraris dulu. Dan karena dia ingin memperbangkitkan lagi kesadaran tentang lingkungan hidup, oh, kalau kita membangkitkan kesadaran tentang budaya, itu bisa bersambung dan saling mendukung, itu kira-kira konsepnya. Oke, jadi kita saling mendukung, saling menginspirasi. Visinya, khususnya oleh Pak Suryo, cerita dan tradisi Panji adalah budaya lokal yang kaya dan yang hampir punah. Dan itu budaya lokal bukan hanya tradisi Panji, tapi banyak budaya lokal lain juga dianggap sebagai budaya yang inferior dibandingkan dengan peak arts ya, di Jawa seperti keistanaan, di keraton atau candi-candi di Borobudur, Prambanan, yang budaya lokal khususnya Jawa Timur selalu dianggap itu inferior. Malah orang Jawa Timur sendiri dalam mereka sering menganggap diri lah, kita tidak punya budaya yang tinggi. Dan cerita tradisi Panji adalah budaya asli Jawa, itu yang khusus. Kreasinya tidak tergantung dari pengaruh India seperti Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata Ramayana sering dikaitkan dengan keistanaan ya, Jawa Tengah. Itu banyak masih dikaitkan dengan India. Jadi Panji, cerita Panji khas Jawa. Ya, dan pengamalan Panji di candi-candi malah pada zaman Majapahit itu adalah bukti untuk konotasi sakral, bukan hanya cerita, tapi ya itu sakralitasnya. Dan apresiasi bentuk-bentuk kesenian seperti tadi sudah kita lihat, kesenian Panji yang sudah berlangsung berabad-abad, seperti itu wayang beber, wayang topeng, sastra, itu semua punya banyak nilai yang mau diperkembangkan lagi dan diperkenalkan. Nah, itu bisa menimbulkan potensi self-esteem, penghargaan diri sendiri, apa bahasa Indonesia? Harga diri ya. Khususnya Jawa Timur, bahwa mereka mempunyai budaya sendiri yang kaya. Khususnya para petani,
yang selalu dianggap marginal ya, kalau mereka merevitalisasikan dan retraktekan ritual agraris, khususnya ritual panen tadi yang berkaitan dengan panji, mereka juga akan banyak merasa harga diri. Karena ritual agraris itu dulu di Bali masih ya, kalau di istri di puja. Dan kesuburan tanah, kesuburan tiap padi, rahasia panen padi, kesuburan itu sama dengan penyatuan panji dan sekar gaji. Cerita Sri Sadono, ada yang tahu Sri Sadono ya, dulu juga sering dipraktekkan dalam ritual agraris. Sri Sadono sebetulnya sama dengan panji sekar gaji. Pokoknya dari situ kelihatan, oh, penyatuan, kesuburan dalam cerita sama dengan kesuburan tanah. Maka itu dulu kalau sekitar tahun 1900 masih banyak bukti bahwa ritual-ritual itu dilaksanakan. Bapak Suryo punya ide ini dipraktekkan lagi. Oke, ini hanya satu daftar. Saya tidak mau membaca semuanya, biar lihat waktu itu revitalisasi panji setelah pembangunan terjadi 90-an belum ada banyak kegiatan, tapi tahun 2004 ada pertemuan pertama dari ya, antusias panji. Nah, kemudian sudah kelihatan tahun 2007, 8, 9, 10 makin banyak acara, workshop atau seminar, festival sampai ya itu selama 10 tahun. Kebanyakan pada grassroots ya, rumput apa akar rumput. Ini hanya beberapa contoh orang berkumpul banyak di informal workshop, hasil workshop kan menggambarkan di candi Mataram, hasil workshop pentas yang mengikuti gambar relief, dan banyak kreativitas dari komunitas kesenian, komuniti budayawan dari banyak kelompok. Pada waktu itu Mayang Topeng yang memang masih hidup itu tapi sudah agak punah atau jarang dipentaskan, itu lebih hidup gimana? Lebih sering dipentaskan. Dan yang sebelah kanan ini salah satu contoh transformasi Pak Prato Surdarmo yang tadi yang koreografer dia. Bikin koreografi ini seorang barat sebagai panji menari bersama seorang penari Jawa. Ya, bisa cari juga ya, karena ada banyak versi sudah panji, banyak bentuk seni. Ini salah satu juga, boleh, kenapa tidak? Contoh lain, ada orang di Dita pada Candi Panataran ya. Ini kelihatan ada alat musik di sebelah kanan di relief reyong itu. Sekarang di Jawa tidak ada lagi, tapi di Bali masih ada. Dan reyong itu mereka ambil contoh dari relief, mereka dari gitar, seniman-seniman, pemusik, mereka bikin reyong sendiri, dan mereka malah bikin musik pop. Jadi waktu itu banyak orang yang kreatif yang ambil unsurnya dari panji dan menggunakannya. Terus akhirnya juga panji lebih masuk panggung lebih tinggi. Pertama kali di Bangkok diorganisasikan oleh Siamiu, Regional Center for Archaeological and Fine Arts. Pokoknya di Bangkok ada pusat untuk ASEAN. Sering mereka bikin acara dan juga ada jurnal untuk menyatu dan menggabungkan budaya di seluruh negara-negara ASEAN. Waktu itu setelah tanggal 2 sampai 6, berapa hari ya? 5 hari dilakukan festival, simposium sama pentas-pentas. Bagus sekali, saya sudah hadir. Oke, kita melihat pada akar panji di mana. Ini Jawa Tengah. Dengan di mana ada mainnya ada candi-candi Borobudur, misalnya Prambanan. Ini Jawa Timur, ya, dari sini berasal.
saya Panji. Ah, ini arca. Salah satu arca Panji hanya ada beberapa. Di daerah situ banyak candi, Surabaya cukup Bangi Pak Utara khususnya. Ya, saya tidak usah mengulangi sebetulnya Panji Stories. Yang penting cerita ini bukan hanya legenda, tapi memang ada berkaitan dan paralel pada history, pada sejarah. Kerajaan Jenggolo memang ada, Kerajaan Kediri memang ada itu. Dan Kerajaan Majapahit, salah satu tujuan biar harmoni, biar politik harmonis dua kerajaan itu menyatu dan harmoni dan kedamaian. Jadi Jenggolo Kediri disimbolkan oleh dua tokoh cerita Panji. Candi Pantaran terdiri dari tiga halaman. Yang pertama di situ ada pendopo teras pendopo yang dihias dengan beberapa relief dengan Panji. Kalau kita maju lebih ke halaman terakhir, kita lebih maju ke tempat sakral. Siapa yang pernah ke sana? Candi Pantaran. Harus lain kali ya, kalau ke Bintan jangan hanya ke makam Bung Karno ya, kita harus mungkin 4 kilo lebih ke utara, di situ Candi Pantaran. Candi lain, Candi Diri Gambar, punya juga cerita Panji, tapi hanya sedikit, beberapa panel. Contoh yang sebelah kanan kita tadi, ya sudah melihat dengan raja yang dibunuh. Saya khususnya menunjuk panel ini juga karena sudah hilang. Ini dari foto lama zaman Belanda. Banyak relief di candi-candi sudah hilang. Dan untungnya dari zaman Belanda ada banyak yang baik juga. Mereka banyak registrasi dan kumpul informasi tentang ya macam-macam budaya lama. Di Gunung Penanggungan ada banyak sisa Panji. Contohnya arca ini dulu di lereng Gunung Penanggungan ditemukan, sekarang disimpan di ITB Bandung. Besok sama teman saya dari Jerman kami mau ke sana ke ITB untuk bertemu dengan Panji. Saya sudah beberapa kali ke sana dan ingin lihat lagi karena katanya sekarang disimpan di galeri. Dulu disimpan di perpustakaan jurusan seni rupa dan lama tidak diperhatikan, itu hanya seperti di gudang dibiarkan aja. Akhirnya ya sudah diangkat ke galeri. Di Gunung Penanggungan banyak situs kecil, saya sendiri sering naik. Salah satu situs yang paling bagus Candi Kendali Sodor. Harus naik sekitar 2,5 atau 3 jam di sana. Sebelah kanan itu pemujaan yang berteras berunda. Di situ ada 4 panel relief Panji dan di sini ada gua alami, tapi ada dinding yang dibuat manusia, pertapaan. Kalau kita ke sana sebagai peziarah, harus membayangkan kita ke pemujaan dulu, memuja para nenek moyang atau para dewa, terus kita siap untuk ke pertapaan dan bertemu si resi. Berarti, seperti Panji seperti tadi, saya bilang Panji sendiri juga siap untuk cari ilmu, mencari pelajaran dari seorang resi secara spiritual. Itu sama ya, kita juga seperti Panji melihat relief-relief dulu, terus kita siap untuk ke pertapaan. Yang tadi lagi, sebelah kanan Panji, sebelah kiri di pertapaan ada hiasan dulu, sekarang sudah hilang, dengan Arjuna Vibaha dan dengan Bima Suci. Dua cerita itu sangat sakral ya, tanda kawin. Ada dikotomi dalam sastra dan juga dalam kesenian. Kakawin seperti Arjuna Vibaha dan Bima Suci berasal atau berdasarkan pada sastra India. Bahasanya, story dan poetic meter lebih halus. Kalau Kidung itu indigenous. Sastra Jawa sendiri tidak
diterjemahkan pada sastra India. Dan bahasanya, story dan semua itu lebih simple daripada KKB. Sama dalam penggambaran dalam kesenian. Misalnya Arjuna, bukan Arjuna Vivaha ini, tapi Bhartadyajna. Ini anjing. Ini sudah kelihatan jelas ya, sebelah kiri Arjuna, perlengkapannya, hiasannya, dan cara kepala, hiasan kepala jauh beda dengan panji. Kamu pakaiannya sederhana, dia hanya pakai sedikit hiasan dan kepalanya khusus, hiasan kepala, dia pakai topi. Maka itu penelitian pertama saya memanggil hasil penelitian dalam buku judulnya Menelusuri Figur Bertopi. Dan topi itu sebetulnya tidak hanya untuk panji, tapi juga untuk rakyat kecil. Maka itu panji sendiri menjadi sebagian dari rakyat kecil, walaupun dia seorang aristokrat, bangsawan. Dua contoh ini kira-kira dari zaman yang sama, dari abad yang ke-14. Berarti ada dua gaya yang beda dalam candi. Mungkin ya sudah bisa dibayangkan ya, kalau di bagian candi di depan atau di bawah, ya kita menemukan panji dulu, terus baru kalau kita maju ke bagian atas atau ke bagian belakang, itu kita ketemu dengan KKB seperti Arjuna. Ini lagi seperti sudah dua kali kita lihat arca panji. Kalau lebih close up, sebelah kiri kita lihat dia memegang bunga teratai. Teratai itu adalah simbol dalam agama Buddha, dalam agama Hindu untuk kesempurnaan, purifikasi. Ada banyak kaitan dengan spiritualitas. Ternyata panji sendiri menyimbolkan spiritualitas dan kesempurnaan. Ternyata dia, walaupun dia seorang manusia biasa, malah dengan topi yang adalah tanda untuk kerakyatan, dia menjadi semacam perantara antara manusia dan dewa. Arca, khususnya kalau seorang berdiri di atas teratai, biasanya itu simbol untuk dewa. Jadi ada orang yang pikir, oh ini seorang dewa, tapi pakaiannya beda, simple. Apalagi kalau seandainya ini kalau close up di sebelah kiri kelihatan ada ini lambernya. Pasti kalau seorang dewa, patung dewa tidak boleh ya, ini tandanya orang biasa. Jadi itu tafsiran saya dulu dalam presentasi, dia pada saat semacam perantara. Dia masih berasal dari manusiawi, tapi mendekati dan menunjuk kepada orang yang bisa mendekati para dewa. Oke, itu di relief. Terus seperti sudah kita lihat tadi, dalam kesenian lain ada banyak panji juga, dan yang menarik tiga contoh ini dari ilustrasi, dari bayang gedok dan dari bayang teter, ikonografinya mirip. Masih mirip dengan cap, dengan topi itu tadi ya, bentuk rambutnya. Oke, itu tentang kesenian, tapi ini kita kembali lagi ke revitalisasi panji. Dan memang ada semacam panji boom. Tadi selama 10 tahun ya banyak kegiatan yang berkaitan dengan akar rumput dan banyak macam-macam versi. Dan tahun 2014 kebetulan ada dua kejadian. Ada pertemuan pencinta panji di Jawa Timur, saya juga terlibat itu untuk menggabungkan semua kelompok dan komunitas yang sampai waktu itu masih kerja sendiri-sendiri. Ini untuk sinergi, cari sinergi mereka semua untuk yang mengkreasikan efek yang lebih beruntung, yang lebih berguna untuk masyarakat. Kebetulan tahun itu ada juga festival topeng di Solo, juga di Yogyakarta.
malah ada kurikulum Hanji Studies di UCI, Universitas Ciputra di Surabaya. Dan pada tahun itu sama juga di Perpusnas di sini dilakukan seminar Hanji pada bulan Oktober. Rencananya waktu itu sudah mau diajukan lamaran untuk naskah sudah Hanji biar diakui oleh UNESCO. Itu kegiatan pertama untuk umum untuk mendukung pengajuan itu. Itu kebetulan kami sama sekali tidak saling tahu, pokoknya itu tahun 2014 tiba-tiba ketertarikan dengan Hanji sangat muncul. Terus tahun 2015 saya sendiri bikin tur Hanji di Candi-Candi, pada tahun itu juga di Kediri banyak acara. Mereka pakai istilah Hanji pulang kampung atau Hanji bersih desa. Terus ada seminar Hanji. Pokoknya setelah itu banyak. Ini hanya contoh waktu kami bertemu pecinta Hanji ya, informal sekali kita lesehan. Kita pakai Afinal website juga dengan label ini. Dan pada waktu sama ya, seperti sudah saya katakan, usaha untuk Hanji Stories by Memory of the World. Profesor Ardi Manjoyonegoro, dia banyak yang mendukung kerjasama dengan Perpusnas sampai akhirnya memang diakui tahun 2017. Dan bukan hanya naskah Hanji di Perpusnas, tapi juga di Leiden dan di Malaysia dan di Kamboja beberapa. Dari British Library mereka hanya mendukung dengan surat. Pokoknya waktu itu wah, Hanji sudah menjadi masuk panggung atas. Terus setelah itu saya memang sama sekali saya mau baca semua ini, tapi kelihatan banyak acara Hanji pada tingkat grassroots dan pada tingkat ya panggung lebih tinggi yang didukung oleh pemerintah. Itu sejak tahun 2014 itu ternyata ada dua jalur ya, orang kesenian dari seniman lepas, seniman independen, komunitas lokal dan pemerintah dengan kerjasama dengan provinsi Jawa Timur, dengan pariwisata dan kabupaten, pokoknya banyak. Dan juga secara internasional ada beberapa acara, misalnya tahun 2018 di KBRI di Jerman dilakukan acara Hanji Prince Hanji Lost and Found. Itu tentang ya juga Hanji yang hilang dan hidup lagi, tentang Bayu Beber. Dan saya sendiri saya mengundang grup dari Klaten, seorang seniman Agus Bima Prayitno, dia mendirikan seni jantur kreasi Hanji jantur sendiri. Kami keliling waktu itu di Eropa bikin tour, jadi orang bisa siap untuk melestarikan budayanya. Kalau sama sekali tidak tahu yang apa dilestarikan. Dan kemudian bisa ada tahap berikutnya, yaitu bisa siap untuk transformasi dan inovasi. Itu khususnya untuk dengan Hanji, karena Hanji sendiri kreatif sekali ya. Seperti sudah saya beri contoh tadi dengan leong, dengan lukisan. Kalau dengan transformasi inovasi lebih hidup, dan orang lebih tertarik daripada hanya lihat pada yang kuno-kuno. Ya, bagaimana ini bisa dikerjakan? Memang harus popularisasi dulu. Terus bisa bikin transformasi dan inovasi dan caranya edukasi. Itu sangat-sangat penting. Di level mana-mana, di sekolah, di malah di TKK, di universitas, guru-guru, di mana-mana sangat penting ya biar orang tahu. Waktu itu popularisasi banyak dilakukan, seperti dengan layang topeng tadi di Malang, tapi ini di panggung tinggi ya, di Bangkok misalnya, atau ini di Festival Hanji Juri tahun 2018, tahun lalu, banyak akhirnya muncul topeng atau hari Hanji. Contohnya lebih kecil di
malam juga di Padepokan Mangun Darmo sebetulnya. Popularisasi bukan di panggung, tapi di alam. Dulu katanya topeng di main topeng memang keliling. Saya panji sendiri, cerita panji yang bergelana, dan grup topeng dulu juga bergelana dari desa ke desa seperti ngamen. Ini kembali pada tradisi itu. Tadi sudah contohnya, itu transformasi dan inovasi. Salah satu contohnya. Ya, edukasi waktu itu selama 10 tahun atau lebih banyak cara edukasi. Saya tidak mau menceritakan semua ini. Seperti di Museum Panji, sudah didirikan di Malang, mau bikin banyak program edukasi. Banyak beber, lama tidak dikenal, hampir punah, tapi akhirnya dulu, akhirnya dihidupkan lagi juga. Bayang Beber berasal dari Paciktan dan ada di Wonogiri. Yang lebih mungkin akhirnya lebih terkenal ada di Paciktan. Dan di bawah Rudi, Mas Rudi, dia belajar Bayang Beber dengan almarhum Pak Mardi. Sekarang ada juga orang lain yang belajar. Dan akhirnya, itu salah satu masalah yang sering terjadi, ada sedikit persaingan antara tiga orang yang semua belajar Bayang Beber yang ya biasanya main sendiri. Pokoknya hidup lagi, itu yang penting. Yang sebelah kanan seperti tadi, waktu itu ada workshop, ya anak-anak belajar dan menggambarkan dan menempat sendiri. Bayang Beber juga sama Nau, orang seniman yang bikin painting dengan cara, dengan gaya Bayang Beber, tapi isinya beda dengan kritik sosial. Transformasi lagi, beda panji dipakai, tapi dengan pesan lain. Sebetulnya bukan lain, karena panji sendiri juga banyak hubungan dengan masyarakat, ya. Jadi bisa memang dipakai. Cocok sekali untuk kritik sosial. Di bawah, sebelah kanan ini Ibu Ning di Solo. Dia sudah lama, dia sudah umurnya 70-an, dia sudah lama, sejak muda. Dia bikin painting Bayang Beber, banyak orang tidak tahu. Saya pernah mengunjunginya, hebat sekali orangnya. Baru setelah 2 tahun lalu, mulai sebelah kiri itu dan kanan Bayang Beber, dipelajari lagi oleh anak-anak sekolah. Ada seorang namanya tidak disebut enggak, Arif Santoso kalau nggak salah. Dia seorang aktivis di Mojokerto. Dia memberi inspirasi kepada banyak sekolah, guru sekolah, akhirnya anak sekolah. Mereka bikin kreasi lain bebas sendiri. Dan setelah kanan kelihatan mereka menggambar. Ini pentas gambar terus. Kalau di Facebook saya sering dapat lihat postingan hampir tiap 2 minggu atau 2 bulan sekali ada acara. Itu sekali. Ini contoh yang tadi, Bayang Jantur, Panji dan Sekartaji, dibikin kreasi sendiri. Bayang, ini bukan bayang kulit, tapi ya dari kulit, tapi kreasi bentuk bonekanya, bayangnya dibikin sendiri oleh Agustino Moreno. Dan dia bikin pentas tanpa kelir misalnya. Jadi beda sekali dengan yang asli. Dan itu cocok juga dengan spirit panji sederhana. Dan orang bisa langsung melihat bayang, tidak lewat screen, lewat kelir. Jadi itu juga spirit panji ditampilkan dengan cara yang cocok. Ini mereka dulu keliling di Eropa tahun lalu. Ah, ini mirip sekali ya, cara mereka saling memeluk.
Oh ya, dan itu menarik juga bahwa dengan bentuk wayangnya dia kembali pada relief atau pada kesenian. Ini kelihatan kepalanya, ya, topi. Jadi itu ditransformasikan juga dari kesenian kuno dalam transformasi sama sekarang. Nah, di Semar. Kok tidak mau terus? Nah, contoh lain lagi dalam kesenian kontemporer ada juga Erik Salsono, seorang seniman kontemporer yang agak terkenal, dia pakai topeng. Ini hanya sedikit saja informasi bahwa ada banyak festival-festival tahun-tahun terakhir, banyak dari yang pariwisata dan provinsi pada panggung besar dan secara luas. Dan impact-nya jadi ada banyak hasil ya seperti tadi, knowledge, respect, motivation, and promotion. Popularisasi adalah tujuan utama. Tetapi ada risiko bahwa value, jadi nilai-nilai dalam yang tadi saya sebutkan, bahwa itu tidak diperhatikan. Jadi kalau popularisasi lebih pada kesenian, entertainment, tapi itu nilainya, karena itu tidak bisa ditampilkan secara besar, tidak begitu diutamakan. Dan pada acara-acara itu yang sayang sekali, local communities tidak di-involve, tidak dilibatkan. Jadi banyak yang di Jawa Timur mereka marah, kecewa. Kok kami tidak dilibatkan? Hanya dipilih-pilih dari kabupaten atau dari pemerintah. Waktu itu banyak protes, banyak ribut. Tapi akhirnya itu malah memperkuat komunitas kecil. Mereka bikin acara sendiri. Misalnya ingin menggambar anjing, ingin digambar. Sekarang di situ ada komunitas yang sangat aktif. Atau spirit punch, mana-mana, ada banyak kegiatan sendiri sekarang. Dan ya, ini sedikit secara lebih umum tentang warisan budaya dalam teori, dalam bidang etnologi, bahwa preservation, conservation, itu tidak cukup untuk maintain heritage property. Kalau konservasi saja, berarti konservasi itu seperti kaleng, ya, konservasi. Itu tidak hidup, hanya dipertahankan, ya, ini kesenian lama dipertahankan, lama tidak mau dirubah, itu tidak ada banyak spirit. Tradisi sebetulnya hidup. Kalau kita omong tentang hal tradisional, kita selalu pikir, oh, ini tradisi, ini harus gitu. Tapi tradisi memang berubah terus, berabad-abad. Seperti tadi Panji, berasal dari zaman Majapahit, tapi berkembang. Itu contoh yang bagus. Heritage, warisan budaya, hidup. Tradisi hidup. Dan Lohuta seorang ya, ahli, seorang sosiolog, dia sudah bilang, living heritage includes innovation. Jadi kalau warisan budaya mau hidup, itu berarti memang harus ada inovasi. Jadi ini semua bisa dipraktekkan dengan perkembangan tradisi panjang. Salah satu masalah lain lagi, authenticity, ownership, siapa yang punya panji. Itu sekarang juga menjadi masalah. Misalnya di Pacitan tadi, siapa yang berhak bilang, oh saya yang punya panji, saya pewaris ayam beber. Atau antara Malang dan Kediri pernah ada persaingan juga, siapa yang punya panji, siapa yang punya panji. Itu di mana-mana dengan warisan budaya itu. Dan yang penting komunitas lokal dan peran para tingkat otoritas tinggi, mereka harus bertanggung jawab, responsible management. Di banyak aspek-aspek yang secara umum sering dibahas untuk warisan budaya memang bisa diterapkan dalam revitalisasi panji.
saya sendiri sejak saya lebih memikirkan atau membaca tentang tradisi Panji dalam latar belakang warisan budaya secara umum, saya lebih suka pakai istilah tradisi Panji, Panji tradition, karena lebih hidup daripada awal waktu revitalisasi Panji mulai dikatakan Panji culture atau budaya Panji. Kalau budaya Panji itu lebih statis, tapi tradisi Panji itu yang seperti sudah diceritakan. Sekarang ya itu dua-duanya dipakai, tapi dalam buku saya di mana saya menerbitkan buku Susi Moiman memegangnya, ya yang diterbitkan tahun lalu. Saya memang menulis tentang tradisi Panji. Buku itu diterbitkan di Ombak oleh penerbit Ombak. Bahasanya agak berkurang, tapi isinya saya kira bagus. Ya seperti tadi sudah saya katakan, ada risiko instrumentalisasi. Memang ada kecenderungan orang atau institusi mau menggunakan tradisi Panji atau budaya Panji sebagai alat untuk menarik pariwisata, untuk menghasilkan uang, dan titik beratnya pada entertainment dan kesenian. Ya, ini semua sama untuk semua warisan budaya. Contohnya Borobudur, sama. Borobudur sebetulnya itu pelajaran Buddha, Buddhis, untuk mencapai ilmu. Sebelah kanan, kosong. Kalau naik ke atas, kosong, bebas dari keterikatan dengan dunia manusiawi. Tapi di mana pelak ke Borobudur ya, saya kira semua biasanya, wah ke atas saja selfie-selfie, tapi sama sekali tidak tahu tentang value nilai, ada guanya Panji, nilainya guanya. Ya itu sama. Saya sejak dulu, saya selalu bilang jangan-jangan Panji menjadi seperti Borobudur hanya entertainment, tapi harus menjadi nilainya. Ini risiko sekarang kalau popularisasi saja biar menarik perhatian banyak orang, nilai-nilai tidak diperhatikan. Jadi harus ada program khusus untuk menyampaikan biar orang mengerti dan mempraktekkan nilai sendiri. Borobudur stage, malah ada seorang teknolog dia bilang Borobudur mati. Ya minum saat lagi sudah, jadi potensinya ya kita sudah melihat ya sebenarnya ulangan terus. Ini yang sekarang contoh-contoh banyak yang sudah dilakukan pada tingkat macam-macam ya penuh perspektifnya. Penting harus ada kooperasi antara governmental institutions and the grassroots independent artists. Ini sangat penting. Dan participation of local community. Dan ya purpose-nya biar orang lokal sendiri mereka menghargai budaya sendiri. Program Panji Festival tahun ini bulan Juli yang lalu itu lebih memperhatikan poin-poin itu. Belum lengkap, belum sempurna. Tapi ada beberapa orang dari komunitas lokal yang dilibatkan dalam festival, tapi belum semua, masih dalam perkembangan. Ya, misi katam, ringkasan, Panji adalah simbol kreativitas, kesenian Panji kreativitas, programnya kreatif seperti ini. Berarti harus kreatif untuk menghidupkan, melanjutkan tradisi Panji. Untuk orang yang mau berkegiatan. Cerita sendiri pendek, saya dulu mulai dengan bekerja ini di Candi Kendari Soto tahun 1996. Kemudian saya kesana lagi tahun 2010 kepada Panji Hilang. Where has my Panji gone, my lover, my beautiful musician? Waktu itu saya nangis. Saya sejak itu sudah berulang kali kesana. Sudah ada dua kepala Panji lagi yang bilang menangis terus.
hasil kerja saya. Tiga buku, yang pertama dalam bahasa Inggris Following Caterpillar, kemudian dalam bahasa Indonesia, yang pertama, versi pertama ini, Following the Caterpillar, di atas ada flyer sedikit, terus diterbitkan lagi, menelusuri panjang cani-cani, itu dua-duanya oleh Vio dan Gramedia. Isinya sama, terjemahan dari disertasi Inggris. Kemudian menelusuri panjang sekretari oleh Om Pak. Yang bahasa Indonesia menelusuri panji cani-cani bisa dibeli di Gramedia, di toko buku yang sebelah kanan Ombak, harus pesan langsung ke sana. Nanti ada flyer. Baru tanggal 10 November kemarin, hari Minggu, hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Jadi hari Minggu kemarin sebelum saya berangkat ke Indonesia, saya memberi presentasi di Köln, itu kota saya, tentang penggambaran ilustrasi tentang cerita Panji. Waktu itu ada teman yang membaca puisi dari Wan Manutea, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Terus ada seorang pemusik gamelan, dia main bonang. Dan saya sendiri malah nembang. Jadi sampai sekarang saya ya masih kreatif juga. Saya mencari, tidak hanya mau memberi presentasi ilmiah, tapi lama-lama saya sendiri mau menjadi kreatif. Ya, kami berharap itu dilanjutkan. Ya, dengan cari hidup. Salah satu ini yang terakhir. Saya baca dalam bahasa Inggris lagi, bahkan dia. He wore ear studs of ivory painted with green and decorated in gold, and a Puspa Nigra flower behind his ear. He was perfumed with fragrant musk and wore a scented cell. In La Sicaria, ini panggilan ini, gambarkan kata dan digambarkan dengan bentuk-bentuk kesenian lama dan kesenian baru. Thank you.
memunculkan tokoh Semar di dalam cerita yang sangat dikenaskan di Lombok waktu besar. Nah, sejauh ini yang saya tahu, jadi tokoh Semar itu bagian dari penokohan yang dimunculkan di dalam cerita-cerita Ramayana ataupun Mahabharata, Ramayana Mahabharata di tradisi wayang Jawa. Bagaimana tokoh Semar ini masuk dan menjadi bagian cerita di dalam cerita? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi ada gambar ya dengan penokohan dan melalui Semar ini. Tadi salah satu bagian Panji Berkelana didampingi seorang kecil dari penokohan dan malah Semar. Ternyata seperti Kakawin, Ramayana, Mahabharata, tokoh-tokoh seperti Rama atau Krishna didampingi oleh penokohan dan dalam wayang. Ternyata Panji sendiri juga. Jadi, dan penokohan itu kreasi Jawa Timur, bukan dari India. Jadi masuk akal kalau cerita Panji juga memakai penokohan. Ya, itu kira-kira. Jalan di Jawa, akhirnya kalau pulang, koper-koper. Nanti itu saya bawa koper, sekarang belum itu.